Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sukses mengibarkan bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pemda Kaur janjikan reward atau penghargaan kepada puluhan paskibraka Kabupaten Kaur. Pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, 31 petugas paskibraka sukses menaikkan bendera merah putih di lapangan Merdeka Bintuhan. Atas suksesnya pelaksanaan upacara tersebut, Pemkab Kaur berencana memberi reward terhadap 31 anggota paskibraka Kaur tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kita melihat juga tampilan dari paskibraka kita cukup memukau karena dengan muatan latihan yang mereka juga lakukan dengan sportif dan mereka lakukan dengan baik, maka hasilnya juga alhamdulillah bisa kita lihat sendiri sangat memuaskan. Yulianda Gustiarsyah, TVRI Bengkulu melaporkan.